Oke, Pak, lu ngapain, Pak? Lu ngapain bawa waduh? Hati-hati, Pak. Ini dalam sekali, guys. Oke, guys, kita bakal coba perosotan yang sangat mengerikan, yang sangat luar biasa kerennya ini ya. Dan kita bakal langsung meluncur dan kita bakal pukul dulu ini, guys. Yo, what's up, guys? My name is Frost Diamond. Di episode kemarin kita sudah menyelesaikan satu buah bioskop ya. Ini bapak gila malah nonton TV. Itu sudah ada bioskop malah nonton TV di sini, guys. Si gembel, guys. Waduh, kita dipukulin, guys. Dia bapak gila. Waduh, tangannya, guys. Bapak gila ini ya, guys ya. Oke, guys, jadi sesuai request kalian semua di episode kali ini, kita bakal bikin kantor polisi ya, guys ya, untuk menjarain bapak gila. Gimana, Pak? Nggak mau, guys. Si kampret nggak mau. Gimana, Pak? Kalau penjara yang mahal, Pak, gimana, Pak? Baru mau si kampret penjara yang mahal, guys. Oke, Pak, itu komputernya di bawah, Pak. Lumayan, Pak, pakai di gini, Pak, di penjara, Pak. Oke, guys, kita bakal langsung aja bikin ya. Tapi sebelum itu, bisakah video kali ini mencapai angka 10.000 like ya, guys ya, biar di sini saya sama bapak gila makin semangat bikin videonya. Nah, di sini juga kita sudah bikin setengah ya, jadi kita bakal lanjutin setengah biar di video kali ini nggak terlalu lama, guys. Nah, di sini kita bakal langsung saja. Ini bapak gile mana, si kampret ngilang mulu, coy. Oh, guys, juga kemarin juga di sini kita bikin gini, guys. Ini adalah mobil polisi dan bapak gila jadi sopir. Siap, lu ngapain, Pak? Bapak gila. Waduh, itu Pak resleting, Pak. Waduh. Oke, guys, sekarang pantatnya, guys, kotak seksi, guys. Oke, guys, kita bakal naik mobil, Pak. Gimana, Pak? Waduh, keren sekali ya, guys ya. Oke, guys, jadi kita bakal langsung bikin. Ini bapak gila malah gile. Waduh, bapak gila. Oke, guys, misalnya kalian setuju juga, di next episode kita bakal bikin laboratorium biar bapak gila nggak gila, guys. Waduh, itu bakal keren ya. Nah, jadi di sini kita bakal ngisiin kacanya dulu karena di sini yang di depan belum kita isiin kaca, guys. Karena di sini kita bakal bikin penjara yang sangat modern dan sangat mahal ya, guys ya. Waduh, ini khusus untuk penjahat kelas gini, guys. Kelas kolam merat, guys. Khusus yang untuk penjabat ya, guys ya. Dan ini udah jadi, guys. Dan kita bakal lanjut ini ya. Mungkin bapak gila mau bikin yang di sebelah sana, Pak. Waduh, si pantat. Ini kenapa, Pak? Bapak gila. Ini bapak gila bikin apa? Kantor. Siap. Tumben ini bapak gila nggak gila, guys. Oke, guys, kita bakal lanjutkan yang di sebelah sini ya, guys ya. Biarin bapak gila bikin yang di sana. Nah, di sini kita bakal menuhin semua request kalian. Jadi di sini kalian tonton video sampai habis ya, guys ya. Karena di sini kita bakal menghibur kalian. Kalian tonton video sampai habis karena semua itu gratis, guys. Tidak dipungut biaya sama sekali ya, guys ya. Dan di sini bapak gila nulis tulisan ruang. Ruang apa, Pak? Oke, kita lihat kepala sekolah si kampret, guys. Bukan, Pak. Waduh, ya udah, guys, biarin aja, guys. Kantor kepala sekolah, guys, tapi nggak apa-apa, guys. Ini sebenarnya kantor gini, guys, kantor penjabat, guys, tapi nggak apa-apa ya, bapak gila itu, guys. Dia punya aja kerjaan, guys. Waduh. Pokoknya kalian komentar apakah cocok ini bapak gila dimasukin ke gini, guys, dimasukin ke penjara ya. Nah, di sini saya mau kalian semua, jika kalian setuju, di next episode Cops Alive kita bakal bikin KFC, guys. Karena banyak dari kalian request kita bikin KFC ya. Tapi yang paling banyak itu adalah bikin kantor polisi. Jadi kita bakal bikinin kantor polisi duluan ya, guys ya. Jadi yang belum kita lakuin requestnya, nanti kita bakal lakuin ya, guys ya. Karena semua itu banyak sekali yang request. Dan di sini ada tulisan kepala penjara. Kepala penjara apa bukannya, Pak? Waduh, apa gile. Dan kita bakal langsung, guys. Nah, di sini kita bakal bikin gini, guys. Oke, ini udah selesai ya, guys ya. Di sini itu kita bakal liatin bapak gila dulu. Lu ngapain, Pak? Oke, guys, jadi di sini kita bakal bikin tangganya ya, guys ya. Nanda. Tadi itu bapak gila lewat, Pak. Woi, lewat, coy. Waduh, bapak gila kesemangatan, guys. Terlalu semangat si kampret, guys. Dibawain klewang si kampret. Oke, guys, jadi di sini kita bakal naruh lampu ya. Tapi sebelum kita naruh lampu, di sini saya mau ngajarin caranya bikin, guys. Nah, cara bikin lampu itu gampang sekali. Kalian taruh glowstone di tengah-tengah, terus di bawah nanti kalian taruh obsidian, terus kalian taruh wool, guys. Kalian woolnya itu kalian kelilingin dan sudah jadi sebuah lampu yang sangat keren dan sangat gampang bikinnya, guys ya. Nah, di sini kita bakal bagi-bagi map Comms Alive setiap 25 episode ya. Jadi kalian catat, kita bakal baginya itu setiap 25 episode. Nah, kita bakal langsung aja, guys. Waduh, ini bapak gila terlalu semangat, guys. Semuanya dikasih rumput, guys. Waduh. Oke, guys, jadi di sini kita bakal dekorasi. Gimana, Pak?
dia pilih Pak penjaranya Bapak di mana, Pak? Oh my god. Ini Bapak gila marah garuk-garuk kepala pantatnya enggak dimasukin celananya. Ini dibiarin, Pak. Ini kita bakal naruh gini, apa namanya? Penjaranya. Penjaranya itu kita bakal pakai wax fan. Coba Pak di dalam, Pak. Coba diam di dalam, Pak. Oke. Seperti ini penjaranya, guys, dan ini bakal keren sekali, guys. Dan Bapak gila enggak bisa keluar, mampus, Pak. Enggak bisa keluar, Pak. Misalnya kalian setuju, kita bakal kurung Bapak gila, guys. Waduh, Bapak gila, Bapak gila. Bapak gila dikurung, guys. Dia malah bikin rumah di sana. Lihat, guys, mukanya, guys. Waduh, muka bersalah, guys. Muka enggak bersalah, guys. Lucu sekali, guys. Kalian setuju? Jika kalian setuju, ini Bapak gila mukanya sebenarnya lucu, guys. Kalian komentar bilang lucu ya, guys. Lihat, guys, mukanya, guys, garuk-garuk jenggot. Dan kita kurung dia dulu, guys. Dan di sini kita bakal bikin yang sama ya, guys, ya. Ini adalah penjara yang anti maling, anti kecolongan yang ada di muka bumi ini ya, guys, ya. Dan ini bakal keren sekali. Nah, jadi di sini kita bakal liatin si kampret malah naruh komputer di sana, guys. Lihat, guys, dia seneng banget, guys. Waduh, ini penjara mahal sekali ya, guys, ya. Tapi si kampret seneng banget, guys. Waduh. Dan di sini kita bakal dekorasi juga, guys, karena di sini dekorasinya bakal keren sekali. Karena ini adalah penjara yang sangat mahal yang ada di muka bumi ini. Oh my god, ini bakal keren sekali. Nah, di bawah sini juga kita bakal hancurkan, dan di bawahnya juga kita bakal taruh glowstone, guys. Nah, glowstone ini adalah untuk biar terang sebenarnya ya. Dan di atas itu kita taruh meja, dan di atas meja kita taruh lampu, dan oh my god, melayang. Siap. Dan kita harus naruh meja lagi. Oh, nggak bisa, guys. Oke, biarin aja, guys, melayang, guys, bodo amat. Dan itu Bapak gila malah naruh Coca-Cola. Sebenarnya Bapak gila di penjara atau enggak, guys? Waduh, misalnya kalian setuju, kita bakal kurung Bapak gila selamanya di sini, guys. Oh my god, lihat, guys, si kamret, guys, si kamret. Waduh, Bapak gila malah seneng, guys. Oke, kita bakal susul Bapak gila ya, dan kita bakal tidur sama Bapak gila. Weh, Pak, pinjam kasur, Pak. Weh, Pak, kasur. Weh, kasurmu pinjam lagi satu, Pak. Waduh, Bapak gila punya kasur apa enggak ini? Kita enggak tahu. Punya, ternyata si kampret punya. Oke, kita bakal tidur, guys. Oh my god, kita mimpi buruk gara-gara Bapak gila, guys. Si kampret, waduh. Dan kita bakal hancurkan ini dulu. Nah, jadi di sini kita bakal lanjutkan lagi ya, guys, ya, karena di sini kita bakal menghibur kalian semua. Karena ini Bapak gila makin gile, guys. Waduh, misalnya kalian setuju ini Bapak gila makin gila, kita bakal bikinkan laboratorium. Nah, jadi kalian berkomentar sebanyak-banyaknya, guys, ya, karena di sini kita bakal jawabin atau bacain semua request dari kalian. Karena request dari kalian itu keren-keren, guys. Bang, bikinin Coca-Cola yang bisa terbang dong. Bang, bikinin Pepsi dong. Oke, guys, jadi di sini kita bakal bikin Pepsi juga ya, guys, ya, setelah bikin KFC atau KFC langsung di sampingnya Pepsi, guys. Nah, misalnya kalian setuju, bilang setuju sekarang di kolom komentar. Kita tungguin, guys, karena komentar kalian semua kita baca ya. Tapi kalian harus komentar sekreatif mungkin, karena di sini kita seneng banget bacain, dan kita itu bacanya itu sambil ketawa, guys, karena komentar kalian lucu-lucu. Waduh. Dan di sini kita taruh lampu, dan oh my god, ini bisa dihidupin, guys. Nah, diklik gini dan bisa hidup ya. Caranya itu seperti yang tadi, dan ini keren sekali, coy. Ini Bapak gila ngapain, coy? Lu ngapain, Pak? Oh, naruh kasur si kampret, guys. Ternyata si kampret nggak terlalu gila, guys. Ini yang punya dia, guys. Yang bagus cuman punya Bapak gila aja, guys. Waduh, Bapak gila ini curang sekali, guys. Oh my god. Coba, Pak, YouTuber live, Pak. Mana tangannya, Pak? Dilihatin tangannya, Pak. Waduh. Oh my god, ini kita malah dipukul sama si kampret, guys. Lihat, guys, si kampret, guys, dibawain ke lewang. Lihat, guys, tangannya bawa ke lewang, ke selewo. Tangannya dia ke selewo. Oke, guys, jadi kurang lebih seperti ini, dan ini sudah jadi ya. Dan yang terakhir itu kita bakal coba sesuai request kalian, guys. Bang, saya belum pernah lihat abang nyobain prosotan. Nah, jadi kemarin kita sudah nyobain prosotan, mungkin kalian belum nonton ya. Jadi kita bakal lompat lagi. Nah, mungkin kalian yang belum nonton, kalian bisa ulang lagi video-video sebelumnya ya. Kalian tonton sampai habis, karena di sana itu kita menghibur kalian sekali. Di sini tujuan kita bikin video adalah menghibur kalian semua ya, guys, ya. Dan itu Bapak gila semangat banget si kampret. Oke, Pak, gimana, Pak? Waduh, Bapak, lu kemana? Malah mainan macan, jangan, Pak. Weh, Bapak gila, weh, jangan bawa macan, si kampret bawa macan mulu, guys. Waduh, malah mau dikasih daging sama si kampret, guys. Waduh, Bapak gila, Bapak gila. Dan kita bakal langsung ya, guys, ya. Nah, di sini juga kita sudah ramein biar nggak sepi, guys, sesuai request kalian semua ya. Dan Bapak gila terjatuh, guys, terjatuh lagi. Bapak gila, lu ngapain, Pak? Waduh, gayanya, guys, tangannya, guys. Woi, cepetan, woi, Bapak. Waduh, Bapak gila dibikin lama, guys. Oke, pokoknya kalian semua harus komentar. Ini Bapak gila, ini resmi Pak Creeper, Pak, resmi Creeper, Pak. Oh my god, jangan meledak, Creeper. Waduh, Creeper, Pak. Bapak gila, awas, Pak, lari, Pak.
Jangan dipukul lah. Waduh bapak gila, ini memang gila guys. Waduh gila lu bapak. Ini gara-gara bapak gile. Oke guys, mungkin nanti kita bakal benerin dulu ya guys ya, karena di sini kita belum bikin slab. Nah karena di sini oke, kita benerin dulu deh. Kita benerin dulu ya biar ini nggak terlalu rusak. Ini gara-gara bapak gile guys. Pokoknya kalian komentar ini bapak gile enaknya diapain guys, gara-gara dia semua hancur ya guys ya. Dan kita bakal bikin seadanya dulu guys, karena ini hancur guys. Waduh. Dan di sini tuh kurang lebih seperti ini, dan ini sudah jadi ya. Nah di sini tuh kita bakal taruh wool. Woolnya ini adalah sebagai temboknya guys. Oke sudah. Oke pak, sudah pak. Oke yang ini beda pak. Yang ini, yang warna ini beda. Oke kita bakal ganti yang ini guys, biar sama semua ya. Dan ini gara-gara creeper guys. Oke guys, mungkin kalian tahu caranya biar nggak ada creeper, kalian kasih tahu ya. Dan oh my god keren pak, ini dikasih kaca loh. Oke kita bakal coba dulu perosotannya. Ini dari tadi kita mau coba perosotan nggak jadi-jadi guys, gara-gara bapak gile guys. Oke guys, jadi kita bakal coba perosotannya ya. Oke pak, siap pak. Ini bapak gila malah naik itu sini pak, yang ini pak. Waduh bapak gila, bapak gila. Oke guys, jadi kita bakal coba perosotan water boom yang keren ini ya. Dan ini bakal mantap jiwa guys. Oh my god, di sini saya juga udah nggak sabar ya. Bapak gila malah berenang. Oke pak, lu ngapain pak? Lu ngapain pak? Waduh, hati-hati pak. Ini dalam sekali guys. Oke guys, kita bakal coba perosotan yang sangat mengerikan, yang sangat luar biasa kerennya ini ya. Dan kita bakal langsung meluncur, dan kita bakal pukul dulu ini guys. Dan bapak gila jatuh guys. Oh my god, sorry pak. Waduh, saya kira bapak gila jatuhnya ke laut guys, ternyata mampus guys. Waduh. Oke guys, kita bakal berenang dulu ya. Oh my god, ternyata seru sekali guys. Oh my god, oh my god. Tuh, dan sudah keren sekali guys. Oke guys, jadi di sini kita bakal coba lagi, kita bakal dekorasi lagi sedikit kantor polisinya ya. Karena menurut saya kantor polisi tadi itu kurang mantep guys, kurang joss ya. Ini bapak gila kasihan kita jatuhin guys. Waduh pak, ayo pak, kita malah naikin kuda skeleton saya. Oke guys, kita bakal lanjutkan ya. Ini juga mobil polisinya. Nah misalnya kalian setuju, kita bakal nambahin mood mobil guys, biar kita bisa naik mobil di Minecraft. Itu tuh ada guys. Misalnya kalian setuju, bilang setuju sekarang. Saya mau kalian semua komentar, karena komentar itu gratis guys. Oke pak, sini pak, yang di sini pak. Oke guys, jadi kita bakal pretelin ini di office ya. Dan di sini kita taruh wool, komputer pak, dikasih komputer pak. Oke di sini juga dikasih kursi, dan ini sudah keren sekali ya, dan mantap jiwa guys. Oke sudah. Oke pak, keren pak. Oke, dan kurang lebih sebenarnya bukan di sana pak, bukan di sini, sampingin dikit pak. Waduh, ini caranya orang belanja gimana pak? Waduh bapak gila, bapak gila. Oke guys, ini semoga ini komputernya nggak hancur guys, saya juga takut guys. Oke sudah hancur. Hancur pak. Oke sudah. Dan di sebelah kanannya juga ya, di sebelah kirinya lagi satu, dan ini bakal keren sekali guys. Nah ini tuh sebagai tempat ini, dan mana ini wool. Oke sudah pak, di sini pak ditaruh pak. Oke, dan ini keren sekali guys. Dan di sini oh my god, ini sudah keren ya. Dan di sini juga kita bakal ambil, dan oh my god keren sekali coy. Kita duduk dan kita main komputer ya guys ya. Dan di sini itu kalian bisa belanja guys. Di sini ada saddle dan maksudnya ada saddle dan armor dari kuda ya. Dan ini keren sekali, mantap sudah. Dan ini juga sudah jadi dan sudah keren sekali ya guys ya. Nah dan jadi di sini kita bakal penjara lagi sekali pak. Sini pak, kita bakal coba penjara pak. Ini kita seneng banget nyobain penjara. Ini kita jadi polisi guys. Oh my god, ini keren sekali guys. Itu bapak gila, bapak gila malah naruh Coca-Cola di dalam guys. Bukan minta pak, koinmu minta pak. Ya bukan Coca-Colanya pak, saya minta koin pak. Oke makasih pak. Oke kita bakal coba guys, kita bakal belanja guys. Oh my god. Nah di sini caranya itu gampang guys, kalian tinggal masukin koinnya dan datang Coca-Colanya guys. Dan seperti itu ya guys, dan taruh dan ambil Coca-Colanya. Dan Coca-Colanya ini guys, Coca-Cola. Dan ini bisa diminum dan keren sekali ya. Terima kasih guys buat kalian yang requestin ini, kita pakai mood Coca-Cola yang keren mantap jiwa ini ya guys ya. Dan mungkin kita segini aja guys ya, karena ini juga penjaranya sudah habis. Dan ini kita juga nggak lama-lama di episode kali ini ya. Nah misalnya kalian setuju kita bakal bikin videonya lama-lama, kalian bilang setuju guys. Nanti di next episode kita bakal bikin video yang lama-lama ya, misalnya kalian setuju. Oke guys, mungkin video kali ini gak begitu lama ya guys ya. Dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin sekian dulu episode kali ini ya, karena kita sudah menyelesaikan satu buah kantor polisi yang anti maling ini ya guys ya. Dan ini sudah keren sekali. Nah misalnya kalian ada saran lagi di next episode kita bakal bikin build apa lagi, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya guys. Oke guys, jika kalian gak ketawa, kalian bisa baca yang ketawa. And I'll see you. Bye-bye. We'll be right back.